Assalamualaikum dan salam sejahtera buat peminat pemotoran negara. Selamat datang ke Aspirasi Cup Week episod ketiga. Seperti biasa, anda bersama saya, Nasha Ezira. Dan saya, Eli Izlaniza Ilyas. Di mana episod kali ini, kita akan membincangkan tentang rim. Ha, rim ni kan kebiasaannya orang akan pilih yang cantik dan juga tahan lasak. Dan sekarang pun dekat pasaran bermacam-macam jenama yang dah hadir, Eli. Betul tu Nasha. Sejak daripada zaman Eli berlumba lagi, Eli nampak mereka punya peningkatan dengan apa yang mereka buat untuk perlumbaan dan kegunaan luar. Jadi tanpa kita melengahkan masa, jom sama-sama kita ke lokasi seterusnya untuk episod kali ini, Ibu Pejabat Racing Boy. Jom. Jom. Eli, kita selepas ni akan ke Ibu Pejabat Racing Boy dalam perjalanan sekarang ini. Tapi kita nak kongsikan sedikit dengan penonton-penonton di rumah. Di mana kalau kita tahulah dalam perlumbaan biasanya macam Nasha dulu, Nasha suka guna rim kecil di bahagian belakang berbanding rim yang lebar. Dan penonton-penonton kat luar sana mesti tak tahu apa perbezaan rim kecil dan juga rim lebar. Kalau bagi Nasha, rim kecil itu mudah untuk kita mengambil selekong ketika dalam perlumbaan. Dan kalau dekat luar pula, kita dapat lihat sekarang ramai yang pakai sport rim. Yang orang nak cari yang tahan lasak. Yang tahan lasak. Dan kalau dulu kita boleh lihat sport rim ada jejari. Tapi sekarang dia lain sikit. Sport rim saja dengan bentuk yang lebih cantik. Jadi apa perbezaan tu ini? Okey, Nasha dah terangkan tentang Delita. Bagi pendapat Eli pula, di luar ini gunaan ramai banyak yang memilih model ST522 kerana harganya dalam 300 something dan semua orang mampu pakai. Apa ST522 tu ini? Model dia. Okey, jadi ada yang dahsyat juga dekat atas jalan raya ni. Dia panggil forging rim. Rim ni kira dia dicipta dengan ringan, boleh angkat satu jari dan dia jadi three piece. Dia boleh buka hub sebelah sprocket dan hub sebelah brake. Jadi itu yang dahsyat dia. Dan sekarang ni dikenali sebagai rim bangsawan. Jadi tanpa kita melengahkan masa, jom teruskan perjalanan untuk ke Racing Boy. Okey Lee, kita dah sampai di Ibu Pejabat Racing Boy. Ini dia Cik Jumadi, pengurus pemasaran Racing Boy. Assalamualaikum Cik Jumadi. Cepat masuk ya. Okey. Terima kasih. Baiklah, bersama dengan saya sekarang adalah Encik Jumadi, pengurus bahagian pemasaran Racing Boy. Assalamualaikum Encik Jumadi. Waalaikumsalam. Okey, kita sedia maklum bahawa Racing Boy ni sangat terkenal dalam sukan pemotoran. Jadi boleh ceritakan sedikit sejarah Racing Boy, bila Racing Boy ini bermula? Okey. Racing Boy ni adalah satu jenama yang fokus kepada aksesori motosikal ya. Kalau saya rasa ramai lagi orang dari Malaysia yang tak tahu sebenarnya RCB ni adalah satu jenama yang lahir dari Malaysia sendiri ya. Dia bermula pada tahun 1998 dan dimulakan oleh seorang mekanik ya yang mencintakan alam pemotoran ya. Pada tahun 2003 ya, RCB telah berpindah daripada Pulau Pinang ke kawasan Puchong ya. Dan dari situ RCB pun telah banyak berkembang ke negara-negara jiran seperti Indonesia, Myanmar, Filipin. Dan pada tahun lepas 2019, RCB pun telah melebarkan jaring perniagaan dia ke Australia dan juga Jepun. Baiklah Cik Jumadi, bagaimana pula dengan penglibatan Racing Boy dalam perlumbaan Cup Week? Racing Boy atau kini dikenali sebagai RCB ya, bermula menaja ya pasukan-pasukan dalam Malaysian Cup Free pada tahun 2004 ya. Pada waktu itu cuma ada beberapa tim saja ya, yang ditaja oleh RCB. Dan selepas kejayaan yang berkali-kali oleh tim-tim yang ditaja oleh RCB,
kini RCB kini telah menjadi satu penaja utama untuk Malaysian Cup Free. Jadi kita tahu RCB memang terkenal dalam perlombaan Cup Free. Ya. Boleh kita tahu pasukan-pasukan yang RCB sponsor? RCB selama bertahun-tahun RCB yang telah menjadi satu penaja untuk tim-tim ni, kini RCB telah dikenali sebagai salah satu penaja utama ya untuk Malaysian Cup Free, dan juga oleh itu secara tidak langsung kebanyakan hampir seluruh majoriti sudah ditajalah oleh RCB. Tapi some of the most prominent adalah Petronas Pinta Yamaha Majumoto, Petronas Pinta Yamaha CKJ Racing Team, 1XOX di KKR, Chile RCB dan juga Warapang Racing. Jadi bukan saja kita kenal RCB ni di perlombaan Cup Race, malah RCB semakin terkenal di seluruh dunia. Jadi boleh ceritakan sedikit pelibatan RCB di dunia luar? Setelah RCB nampak kejayaan kumpulan-kumpulan pelumba di dalam arena Malaysian Cup Free, RCB nampak yang masih ada peluang lagi ya untuk terus berkembang ya. So oleh itu secara perlahan-lahan RCB terus menaik taraf produknya dan juga pasukan-pasukan yang tajaan oleh RCB telah dinaikkan secara berperingkat, yang bermula dengan Malaysian Cup Free, kemudian disambung ke ARRC ya, iaitu Asia Road Racing ya, dan kini RCB dengan bangganya telah bertapak di arena sukan MotoGP ya, MotoGP, Moto2 dan Moto3. Okey Encik Jumaidi, jadi bagaimana Cup Free ini menjadi peranan yang sangat penting dalam pembangunan Racing Boy? Kalau kita lihat ya, RCB apabila dia ingin mengeluarkan satu produk ya, produk yang untuk dipasarkan kepada pengguna, setiap pengguna adalah menjadi tanggungjawab ya oleh RCB untuk memastikan segala produk yang dikeluarkan adalah terjamin ya, terjamin dari segi keselamatan dan juga production dia. Jadi Malaysian Cup Free adalah satu arena yang sangat baiklah untuk RCB gunakan untuk jadikan salah sebuah platform untuk research and development ya. Kalau kita lihat arena sukan ya, arena sukan seperti Malaysian Cup Free ni, dia satu sukan yang mencabar ya untuk pelumba dan juga tim ya. They demand the very best products ya, produk yang sangat baik untuk memberikan mereka kelebihan daripada berbanding dengan kumpulan-kumpulan lain di litar lumba. Jadi dari situ RCB terus mengambil feedback dan terus menaik tarafkan produk-produk mereka hinggalah mereka dapat memberikan kejayaan kepada tim-timnya. Itu dia perkongsian yang sangat baik yang diterangkan oleh Encik Jumaidi. Jadi selepas ini kita akan lihat pula Encik Jumaidi akan bersama dengan Ellie bagi penerangan tentang perbezaan rim yang ada dengan di RCB ini. Encik Jumaidi. Ya. Semula kita dalam Aspirasi Cup Week. Kali ini kami bersama dengan Encik Jumaidi, pengurus pemasaran Racing Boy, untuk menerangkan perbezaan rim-rim yang ada di hadapan ini. Encik Jumaidi, boleh terangkan perbezaan? Silakan. Boleh. So di atas meja ni ada beberapa jenis rim ya, kalau kalian boleh nampak. Ini adalah alloy rim dan ini adalah tubeless alloy rim. Okay. Ini adalah forged rim. Ini adalah carbon rim, carbon fiber rim ya. Dan ini adalah standard alloy rim. Spot rim ya, standard spot rim. Saya mulakan dengan rim alloy ya. Rim alloy ini adalah salah satu contoh rim yang amat dikenalilah oleh para pengguna di luar sana ya. Kerana dia memberi image yang klasik pada motor-motosikal mereka lah. Kalau kita nampak selalu rim macam ni, dulu kita nampak produk-produk yang dahulu ya. Tapi ramai yang tak tahu ya bahawa alloy rim ni mempunyai satu kelebihan yang mana dia boleh meresap hentakan ya dari jalan raya dengan lebih baik ya, sebab dia boleh dissipate ya bila ada hentakan. Dia mampu dissipate energy atau force tu di seluruh rim ni dan juga di lidi-lidi yang ada di mereka yang hub tu lah.
rim yang seterusnya pula ni? Okey, kalau kita lihat yang ini, yang ini adalah satu naik taraf ya daripada rim yang alloy rim. Yang ini kami panggil X series tubeless alloy rim. Jadi ayatnya kata kuncinya di situ ya, tubeless ya. Tubeless. Kalau kita lihat rim alloy ya, alloy rim ni, dia perlukan tube ya untuk mengisi angin ya dalam tayar tu. Jadi kelebihannya semua sama, cuma dia sudah tidak perlu tube di dalamnya. Tubeless. Cuma guna tayar saja. Jadi saya pergi yang seterusnya iaitu inilah. Buat mesin ini hangat dipasangkan. Rim forged ya, forged rim ya. So kalau kita lihat kelebihan pada forged rim ni ya adalah satu usaha ya untuk memberi kekuatan yang sangat yang baiklah kepada seluruh rim ni tapi tanpa mengorbankan berat ya. Sebab selalu kalau kita fikir lagi kuat material tu lagi lagi berat structure tayar tapi melalui proses forge ya. Proses forge tu dia anggap bayangkan satu material tu, satu bahan tu dia ditekan dengan tekanan yang amat tinggi. Bila ditekan dengan tekanan yang amat tinggi, semua molekul-molekul tu akan jadi lebih rapat ya. Lebih rapat. So dengan hasilnya adalah satu structure yang sangat kuat, amat kuat tapi pada masa yang sama cukup ringan untuk digunakan secara komersial. Jadi seterusnya, selepas ni, yang kita lihat sedikit agak lebar berbanding dengan yang kecil sedikit. Ya, betul. So, yang ini adalah carbon fiber rim ya. Rim yang di carbon fiber which is something yang kita tak nampak lagi lah sebelum ni kan. So, carbon fiber rim ni of course kalau macam dynamics ni kita tahu dia produce ya melalui apa menggunakan carbon fiber. So advantage carbon fiber ni sama juga seperti apa forged rim ya. Carbon fiber rim ni menggunakan material carbon fiber mesin yang kita tahu sangat kuat dan sangat ringan ya. So kalau kita bandingkan ni kekuatannya sama ada dia setaraf atau lagi kuat daripada yang ini tapi dia punya berat jauh lebih ringan. Jadi kalau kita nampak dia punya pattern dia makin lama makin ringan. Jadi sebab apa kelebihan ringan ni kepada pengguna atau di lita lumba ya. Kelebihan ringan ni adalah untuk memastikan memberi kelebihan kepada pelumba-pelumba di lita. Betul. Untuk mereka mencapai masa yang yang mereka mahu capai untuk mencapaikan kemenangan tu. Walaupun mesti orang fikir, ringan sikit ke banyak ke ada beza ke? Of course, memang ada beza. Beza saat-saat tu pun akan menjaminkan kemenangan untuk mereka. Betul. Baiklah, kita dah dengar penerangan dari Encik Jumadi tentang perbezaan-perbezaan rim ini. Jadi Encik Jumadi, Eli, sewaktu dulu saya berlumba, saya suka guna rim yang di hujung sana. Di mana rim di hujung sana agak sedikit kecil. Kerana kalau sewaktu perlumbaan, jika kita ingin mengambil selekoh senang untuk kita membalas selekoh tu dan lebih laju. Tapi bagaimana pula dengan Eli, pemilihan Eli sewaktu berlumba? Okey, macam Eli, selalunya Eli ikut spek litar, karakter litar. Okey, jika litar teknikal yang agak kecil, Eli pilih rim yang agak kecil, tak terlalu lebar sangat. Kerana turning point tu boleh sharp bila ada chicken corner dan sebagainya. Tapi bila berada di track yang besar, contohnya SIC ataupun tangkak, Eli akan gunakan rim yang agak lebar untuk mencari traction yang lebih banyak berbanding. Kerana kalau dalam link angle rim yang besar, permukaan tayar yang ada di tarmac sebanyak 3 jari. Selalunya biasa 2 jari saja, tapi oleh kerana rim yang lebar, dia kita dapat ekstra untuk traction. Jadi itu dia penerangan Eli tentang pemilihan rim ketika dalam perlumbaan. Jadi bagaimana pula Encik Jumadi dengan pemilihan pengguna-pengguna motosikal di luar sana? Untuk para pengguna, dia sebelum sebelum nak memilih sebarang bentuk rim, dia bukan pilih cantik atau apa saja, dia kena consider juga. Dia selalu menggunakan apa jenjera mereka di luar sana untuk apa? Contoh seperti contoh kalau mereka selalu pergi gunakan motor semata-mata untuk ulang alik kerja ya. Nak alik kerja mereka menggunakan jalan seperti lebuh raya dan jalan-jalan negeri. Jadi selalunya pilihan yang terbaik adalah menggunakan seperti ini seperti rim sport ya. Sport rim sport.
sebab bentuk permukaan, sorry, bentuk material dia, material yang konsisten, berat yang konsisten, jadi boleh melancarkanlah perjalanan mereka dari tempat kerja ke rumah semualah. Tapi kalau untuk setengah pengguna juga, kalau mereka selalu gunakan jentera mereka di kawasan yang sedikit underdeveloped, ya, contoh selalu menggunakan motor di permukaan yang tidak rata atau apa semua, jadi lebih baik gunakan tubeless alloy rim ataupun guna alloy rim sendiri. Okey. Oleh kerana mereka kerana mereka mempunyai lebih flexibility untuk absorb segala hentakan daripada permukaan yang tidak cukup rata tu. Yeah. Jadi semua terpulang, ya. Lepas tu forged rim pula, ada macam forged rim ni adalah satu naik taraf, ya, daripada SP522 ni. Jadi untuk pengguna juga, yang mungkin sedikit lasak, ya. Okay. Jadi ini adalah pilihan yang terbaiklah. Kalau untuk carbon fiber rim pula, saya rasa saya perlu jelaskan yang carbon fiber rim adalah satu penggunaan khas untuk profesional sahaja. Jadi dia digalakkan untuk digunakan untuk dilita lumba sahaja. Dengar tu. Okey, kalau Ellie dengar dah kita berborak panjang macam ni, Ellie nampak juga, okey, dalam satu tip Ellie nak bagi kepada penonton di luar sana. Okey, di mana kita menggunakan rim ni, kita nak kena tahu perbezaan apa yang perlu kita terapkan dekat kita punya mental. Okey, contohnya bersesuaian dengan apa yang kita pilih. Ya. Jadi itu dia penerangan yang sangat jelas yang diterangkan oleh Encik Jumadi sendiri. Jadi selepas ini kita dah tahu semua perbezaan-perbezaan rim. Sebab ini saya akan bersama dengan salah seorang pelumba yang merupakan RCB sendiri sponsor, iaitu Fitri Ashraf Razali, dan kita akan berehat seketika sebelum kita kembali semula bersama dengan Fitri Ashraf Razali. Fitri Ashraf Razali merupakan pelumba dan juga pengurus bagi pasukan Chile RCB Solar Alert Racing Team. Yang menariknya untuk tahun ini, pasukan Chile bakal menggunakan jentera yang berlainan. Untuk ketahui lebih lanjut, jom bersama saya dan Fitri Ashraf Razali. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cockpit. Okey, kalau tadi kita dah dengarkan penjelasan dari Encik Jumadi tentang perbezaan jenis-jenis rim. Okey, kali ini saya akan bersama dengan salah seorang pelumba untuk pasukan Honda RCB Solar Alert Chilek Team, iaitu Fitri Ashraf Razali. Assalamualaikum, Fitri. Waalaikumsalam. Apa khabar, Fitri? Apa buat cuti panjang kat rumah? Ada fitness ke atau tidak? Alhamdulillah, khabar baik. So, kat rumah, musim-musim cuti ni biasalah. Kita nak cari kerja, nak buat cari income lain, race pun tak ada. So, dalam masa tak ada rezo, kita nak kena jagakan stamina, fitness semua tu lah. Okey, jadi Fitri boleh kongsikan tak dengan kami semua macam mana Fitri bermula dalam sukan pemotoran ini? So, saya start daripada pocket bike. Rasanya semua pelumba start daripada pocket bike. So, pada asalnya saya bermula di motocross. Sebab ayah saya pun dia dari motocross. So, dalam saya tak ingat pada tahun bila dia kemalangan di masa perlumbaan motocross, so saya mengambil langkah untuk stop di motocross dan saya beralih ke road racing, dan start itulah saya tengok Capri, so saya terasa nak cuba di arena Capri. Daripada tahun 2007 saya first kali cuba bawa cup saya, dan pada tahun 2008 baru saya masuk di arena Capri, itu pada Honda One Mate Race. Jadi kita tahu Fitri dah lama sangat dalam kejuaraan Capri ni. Saya sendiri pernah menjadi rakan sepasukan Fitri. Jadi Fitri, tahun ini Fitri menggunakan jentera Honda, pasukan Chile menggunakan jentera Honda. Perbezaannya tentu berbeza. Tapi bagaimana Fitri cuba untuk menyesuaikan diri dari Yamaha ke Honda? So, kalau nak sesuaikan diri tu mesti mengambil masa. Serta pada dalam masa jangka yang kita Malaysia sekarang ni. So, saya hanya dapat cuba jentera tu dalam 3-4 kali je. Sebab base jentera pun di Perlis, iaitu di GSM. So, saya di Selangor nak ke Perlis tu dengan keadaan sekarang ni agak sukar.
So apa yang saya boleh beritahu dalam masa 3-4 kali test tu, percubaan jentera tu memang sangat jauh. So, daripada segi kita nak bawa, daripada acceleration, daripada jenis setting dan kita nak memahami jentera tu memang sangat-sangat berbeza. Kita tak tahu lagi sebab perlumbaan belum bermula, so kita tak boleh nak cakap jentera tu okey ke, jentera tu tak okey ke, jentera tu kurang kat sini ke, saya rider kurang dekat sini ke, saya kena ubah ni ke, kita tak boleh nak cakap sebab kita hanya test je. Dengan itu pun dengan rakan sepasukan, kita tak dapat test untuk perlumbaan sebenar lagi. Okey, Fitri, boleh kongsikan dengan penonton-penonton di rumah apa yang orang tak tahu menjadi seorang pelumba ni? So, di arena Cup Prix ni, kita sebenarnya kita nak kena jaga disiplin kita. So, apa saja yang kita buat, orang akan nampak. Kan? Walaupun penonton di luar pun sekarang semua orang ada handphone, semua orang pakai handphone. So, kita kena setiap langkah tu kita kena berjaga-jaga. Kita kena behave. Sebab kita tak tahu apa yang salah kita buat walaupun kita tak sedar, tapi orang akan nampak benda tu salah. So di situ agak kita nak kena jaga sangat dia tu disiplin. Okey Fitri, soalan terakhir, apa kepentingan Cup Prix ni untuk Fitri? Kepentingan Cup Prix untuk Fitri. Rasanya kepentingan Cup Prix, kalau Cup Prix ni tak ada, susah juga untuk semua orang. So kalau nak ikutkan apa kepentingan Cup Prix untuk Fitri, memang sangat penting sebab ini saja yang Fitri boleh buat. Maksudnya Fitri pun sekolah pun Fitri tinggalkan sebab Fitri ni betul-betul fokus pada di arena Cup Prix. Inilah apa yang orang kata, inilah idaman mana-mana pelumba untuk berada di arena Cup Prix, berada di CP150, bukannya satu perkara yang mudah. So memang sangat-sangat penting lah. Kalau tak ada arena Cup Prix, kalau saya tak ada masuk di arena Cup Prix ni, saya pun tak tahu saya jadi apa sekarang. Bagaimana Fitri managekan time masa untuk menjadi manager dan juga pelumba? Di CP150 ni, ayah saya yang manage apa yang kita nak perlu buat, apa yang ini, apa kita nak perlu, ini tak perlu, apa semua. Dalam masa tu, saya nak fokus ke jaga manage team ni, mungkin saya punya fikiran tu tak boleh nak betul sangat. Tapi dalam masa yang sama, saya cubalah, insyaAllah kalau satu hari nanti mungkin saya boleh manage sepenuhnya. Okey, terima kasih Fitri di atas perkongsian itu dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di sini dan sampai di sini saja untuk episod kali ini Aspirasi Cup Week, sehingga kita bertemu lagi bersama saya Nasha Ezira dan kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Rim ni kan bermacam-macam ada dah sekarang. Apa tak Nasha bercakap dengan Rim ni punya? Penonton, pengguna-pengguna di luar sana. Sekejap, ada commission break ke? Sorry. Tak apa. Banyak ada. Menggunakan jentera Yamaha. Nantikan episod yang ketiga bersama saya, Nasha dan juga Fitri. Dan pastikan anda menonton.